Oh, sukanya pahit-pahit. Kalau yang manis, liat gue aja kan. Oh, iya. Gampang 10 gak? Mantap! Jadi apa? Jadi gimana? Halo, bisa. Assalamualaikum, kembali lagi di konten aku. Pasti pada kangen kan? Ini dia konten aku, namanya apa Zab? Namanya apa? Ngabur. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Kita akan pilih-pilih makanan yuk, let's go. Di sini ada mie ayam. Ada lagi tempat minuman, es kelapa segar. Segar dia. Ganteng. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ada nasi goreng tapi tutup kayak malam bukanya. Ada sate Madura atau Taichan. Kita lihat di sana ada apa? Oh, pempek, bikinin pempek. Kita makan pempek. Pempek satu porsi mau nggak pempek? Iya. Mau pempek berapa? Tiga porsi empat. Empat, empat. Lima. 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 Nih. Ajam sama mbak. Itu tuh, itu mobilnya. Iya boleh, silakan. Laku keras dong berarti ya. Soalnya kan depan sekolah ini. Yang paling laku apa? Yang paling laku pempek atau apa tuh? Aci apa cakwe? Semuanya. Semua yang wih, mantap, the best, mantap is the best. Bapak rumahnya di mana Bapak? Di Jalan Madrasah. Jalan Madrasah dekat sini? Dekat, iya dekat sini. Mantap. Aku mau nyobain cakwe-nya. Cakwe-nya udah tinggal dituang gitu aja kan. Mohon. Mana tuangan tinggal mana? Tinggal dikuahin aja. Ini makanan sekolah anakku nih, guys. Alumni ya? Iya, bukan alumni sini bukan. Oh, bukan. Maksudnya kayak ingat zaman sekolahan. Oh. Nah, makan di sini. Ini di piring semuanya 5. Iya. Biasanya di plastik ya? Di plastik. Tapi masih panas-panas kan? Plastik apa di piring? Aku di piring aja. Biar kelihatan, biar kalian ngiler semua. Oke, siap. Enak banget sih guys. Mantap! Kok panas-panas ini enak banget ini. Ini jualannya emang di sini aja. Ini di piring. Di piring? Piring. Mas, jualannya di sini aja apa muter? Di sini aja. Di sini aja udah habis ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehari berapa kilo bikinnya? Bikinnya sehari 4 kilo atau 5 kilo. 4 kilo atau 5 kilo? Kalau. Alhamdulillah, senang aja. Ya boleh. Kamu jelek. Ya biarin gue untuk parkir ya. Iya, kamu ya. Boleh kan? Wow. Ayam, mbak. Badan ralinya, mbak. Wow. Ini enak makan panas nih. Ali kelas. Alam, Bapak siapa dong? Bapak Ono. Bapak Ono? Bapak Ono. Yang mana? Alam Bapak siapa? Bapak Ono namanya. Iya, yang mana? Ono yang mana? Yang ini, Ono. Oh, Bapak Ono yang mana? Ono tuh yang mana? Namanya Bapak Ono. Bapak Ono Tarsono. Oh, gitu dong. Bapak Ono Tarsono. Kalau Bapak Ono, aku cari-cari nggak ada. Ono yang mana? Ini dimakan ya Mas ya. Siap. Nah. Guys, enak banget guys. Lebih enak lagi sebenarnya, lebih berasa lagi. Kalau di Bapak Ono. Kalau ditaruh di plastik ya. Pakai ini tambah gurih enggak? Mantap enggak? Barbecue ya? Iya. Enggak. Mantap. Makan. Fotonya masih mukanya enggak kuat. Buka kamu nyari yang jelek nih. Terus ini ya, mau makan pempek enggak?
makasih. Enggak, lu makan pempek sama gue sendiri, temenin gue. Daripada gue sendiri ya. Dah, nah. Taruh dulu, taruh. Ah, makan pempek. Tinggal di mana? Asli-asli mana? Asli Trogong. Pak, enggak. Lihat Ali itu. Berapa lama aja? Oh, udah dari kecil saya makan dulu, makan. Mobil keluar, Li. Mana? Itu, Pak. Oh, gitu. Udah, duitnya udah. Li. Duitnya udah. Nggak mana? Tapi asli tinggal mana? Depok. Duh. Bocah Depok. Depok mana? Sawangan. Mampang. Oh, di Mampang. Mampang mah bukan Depok. Mampangnya Mampang Depok, ada. Alhamdulillah. Turunan. Turunan. Kayak si masuk kiri. Oh, situ. Oh, tahu. Yang dulu jalanannya rusak kan. Biasa parkir di sini apa gimana? Iya, tiap hari. Udah berapa lama? Sekarang belajar kecil. Lebih kecil? Udah umur berapa? Saya umur SD kelas 5. SMA. Kami bantuin ibu almarhum jualan kopi. Oh, ibu dulu sempat jualan kopi sini? Bapak orang yayasan dan saya sani alkas. Desain dikit, Bang. Gini. Enak enggak pempeknya? Enak dong. Pempek Ari Kelas mana ada yang enak kan sekali. Kenal sama Bapak Emir, Mang? Siapa Kaya, namanya? Mang Ono. Ono yang mana? Ini Mang Ono namanya. Ono mana? Ini Mang Ono namanya. Ono mana? Gue lihat-lihat enggak ada. Ini Mang Ono. Ono mana? Ono Tarsono. Oh, Tarsono. Kalau Ono gue nyari-nyari dari tadi Ono mana ya kan. Jaya aja kan kali. Nyanyi lagi. Kayak usulnya kan gitu. PDKT, TLBK lagi. Coba. Ya. Kan Natali. Mau siapa? Mas Sule. Ini gosip-gosip nih. Bener lah ini kan. Kagak. Kan kemarin sempat ke rumah Mas Sule di TV rame. Kan ngantar anak tuh gue. Ayo. Lu ngantar anak? Oh, ngantar aja ya. Aja gimana sekarang? Mobil. Oh. Emang lu pengennya gue balikan apa enggak? Lu pengennya gue balikan apa enggak? Kenapa? Ya, anaknya dulu ya. Ya, anak gue juga. Nah, iya, namanya. Ya, balikannya kenapa? Ya, anak lah. Anak-anak. Kan anak. Terus selain... Lupain ya, kejelekan-jelekan dia lah, maafin. Selain anak atau apa? Lu pengen ya, yang lu pengen. Apa? Selain karena alasan anak. Ya biar ini aja, biar langgeng lagi. Biar langgeng? Emang cocok gua? Cocok aja lah. Emang gak cocok? Kalau lu liatnya gimana? Cocok apa enggak? Cocok lah. Cocok? Telepon deh, Sule. Teleponnya lagi di jas. Natalia, berarti akhirnya bulan Desember, tanggal 25. Alah. Iya, 25 Desember. Tahu lu. Nah, 14. Emang Natalia orang... 14, gua 14 Desember tapi. Bener kan ya, bulan Desember kan? Udah ada cewek belum? Oh, udah banyak ya. Banyak? Banyak cewek mah, tapi nggak nyantel. Kenapa kok nggak nyantel? Nggak tahu. Nah lu kenapa gak nyentel, gak ada ini? Kerja masih buat. Lalu ini kayak kerja kayak gini masa lu gak dapet duit? Dapet, cuman ada gak cewek yang sekarang mau dikasih duit uang parkir? Ada aja. Ya kalau ada aja boleh. Nah, makanya kenapa kagak ada? Gak tau. Ya lu nya belum goda-godain cewek kali. Udah. Ada anaknya dua, masih kecil-kecil. Ntar anjir, lu dapet janda dong? Iya, janda anak dua. Aduh, ada janda gak ada anaknya, udah tua. Sama aja kawin sama gua. Ah, bapaknya duda. Nah, ntar bapak gua, ya apa istri gua ditinggal, dimakan. Ah, iya. Bapak gua kan... Andrit, lu muntrat lu. Gak apa-apa, udah. Pacarnya banyak sebenarnya ini. Lu kalau kayak gini ada ibu, ada... Saya udah meninggalkan, lu mau beli masuk ya? Berarti dia tipikal orang yang gak mau dinasihatin ya? Susah orangnya? Susah di ini nasihatin. Ntar lihat aja nih, pas gue mau keluar, gak usah gue bilang, gak usah diparkirin. Lu masih seneng di samping gue ya? Gak boleh, kan enggak lagi ini, suruh parkir dulu. Minum gak? Gak minum. Biasa apa? Ngopi apa-apa? Minum teh
sukanya saya mah pahit. Oh, sukanya pahit-pahit. Kalau yang manis, lihat gue aja kan. Oh, iya. Ingat kata aja. Berapaan mas, sudah mas? Berapa? Sama cakul jadi 150. 150? Mobil aman, kayak gini. Iya tahu, ntar gue kasih duit. Siap. Intinya kan lu pengen dikasih duit kan? Ya kan, ntar dia tau lah. Mobil aman, iya tahu gue. Berapa, 100? 150. Nih, buat bapaknya. Buat ibu. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin. Buat ini, tadi mau jadiin suami. Udah punya istri. Emang mau banget, Kak. Udah ya. Masukkan, Bu. Saya enggak dapet tuh. Saya enggak dapet. Oh, lu nungguin. Iya dong, Ali masih enggak dapet. Jangan dipakai buat yang aneh-aneh, tapi... Depoin. Enggak. Duit depoin. Enggak. Oh, lu suka ngedepo, lu. Jangan dikasih, jangan dikasih. Lu suka ngedepoin lu. Udah kan Natali mah begitu ah. Demi Allah. Coba mana gue liat handphone lu. Enggak ada handphone saya lagi rusak kalau ngeblank. Gak punya handphone dia. Tau tanya lu ngapain buat apaan. Tadi lu bilang mau kredit depo. Depo apaan, handphone begini bisa depo kak. Handphone kayak gini bisa depo. Oh gak bisa. Nih. Bisa aja kok. Ya. Mana mobil gua? Panggil ya. Suruh panggil sini. Kalian mana? Kamu lupa, Anjam mana, Pak? Anjam mana tuh Anjam? Pegang awas buat yang lain. Iya, Pak. Masih kaya. Masih, Om. Yuk, siap. Masih kaya. Iya, oh, kaya. Bang, anak-anak mau jajan apa? Mau jajan apa? Oh, iya, kameranya, Kak. Jajan apa, Nak? Mak, mau jajan apa? Mau cakwe apa mau apa? Mamanya apa? Mau apa sayang? Mamanya Azam. Ini serius mau jajan apa? Teh poci. Teh poci nih, teh poci. Terus sama apa lagi? Somai, apa itu cakwe? Mochi. Mau cakwe, cilok. Kasih cuma ciloknya tuh. Ambil. Boleh, apa lagi? Nih, somai batagor nih, tuh. Pegang lagi, iya pegang. Dadang. Jajan yang banyak, dadang. Makasih banyak. Dijajanin ya, bagi-bagi. Kenapa? Ali. Ya, buat Ali, yuk. Ya guys ya, itu tadi kita ngebor makan pempek bareng Ali ya. Yang mau kita ngebor lagi bareng Ali, komen di bawah ya. Oke guys, katanya dia mau diajak podcast. Nggak tahu deh podcastnya isinya apa, nol kayak isinya ya. Coba deh ya, kita lihat ya nanti. Coba mau nggak kita podcast, kita konten bareng sama Ali lagi, komen di bawah guys. Assalamualaikum.